minimal ada lima. Yang pertama keikhlasan, yang kedua mutaba'atul rasul. Iya, dua yang pertama ini adalah syarat penghambaan. Kemudian disusul dengan tiga yang terakhir yang merupakan rukun dari penghambaan, kecintaan kepada Allah, khasyatullah, takut kepada Allah, dan yang terakhir harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nilai ini, kalau memang kita mempunyai nilai dalam melewati Ramadan itu, semakin bertambah keikhlasan, semakin bertambah mutaba'atul rasul, semakin hebatkah, semakin kokohkah kita berada di sunnah Rasulullah sallam. Semakin bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengharapkan kita terhadap rahmat Allah, kebaikan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak? Ini ukuran yang sangat mendasar terhadap hakikat penghambaan. Kenapa kita ungkap? Sebab Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan penghambaan. Tidak terpungkiri jamaah, penghambaan kita yang terbaik ada dalam bulan Ramadan. Tidak terpungkiri itu. Penghambaan kita yang terbaik secara global, secara umum, ada dalam bulan Ramadan. Karena itu, syahrul ibadah ini, bulan penghambaan ini, harus melahirkan nilai-nilai ibadah itu. Kesempurnaan ikhlas, kekokohan dalam mutaba'atul rasul, semakin dalamnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin takutnya kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul harapan kita semakin tak terputus, semakin besar terhadap keutamaan Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar, yang pertama kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika berhari raya. Nikmatnya itu hari raya, semuanya merasakan nikmatnya. Tapi kegembiraan ini jamaah kecil jika dibandingkan dengan kegembiraan yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kegembiraan yang kedua ini harus betul-betul akan betul-betul kita peroleh ketika betul-betul kita mampu mendapatkan nilai puasa yang sebenarnya. Kalau kegembiraan yang pertama yang tidak beres, ya mungkin yang tidak beres juga puasanya bergembira ketika berhari raya. Tapi kegembiraan yang kedua, tidak akan ada yang bergembira kecuali mereka-mereka yang betul-betul puasanya berhasil. Kegembiraan selamat dari azab Allah, kegembiraan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, kegembiraan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari kemudian, kegembiraan berada atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kemudian, kegembiraan berhasil melewati sirat, jembatan yang melintasi jahannam. Karena kita di dunia memang telah bergembira merasakan nikmatnya berada di atas sirat, jalan yang lurus berupa Al-Quran dan Sunnah itu. Coba lihat jemaah, hakikat kegembiraan ini. Kalau kita mampu merasakan nikmatnya, gembiranya kita, enaknya berada di jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah, teruskan oleh para sahabat sampai kepada kita. Kalau kita mampu merasakan bahwa apa ini, jalan yang Allah paparkan itu adalah nikmat, kegembiraan ketika melakukannya, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan melewati sirat dalam keadaan bergembira pula. Sebab sirat di dunia
Iya, berupa jalan yang lurus. Bagaimana kita bersikap terhadapnya, inilah yang akan menentukan bagaimana keadaan kita melewati sirat di atas api neraka jahannam. Lihatlah, harapkanlah kegembiraan yang kedua ini dengan cara betul-betul mempermantap puasa, menyempurnakan puasa. Ramadan telah lewat, tapi bulan-bulan selanjutnya masih terbuka kesempatan-kesempatan berpuasa. Apalagi dalam Syawal ini, ketika kita berpuasa Ramadan penuh, kemudian disusul dengan 6 hari Syawal, maka Nabi SAW mengatakan seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Apalagi disusul dengan puasa Senin Kamisnya, dengan puasa-puasa lainnya yang akan semakin menyempurnakan nilai bagi orang-orang yang berpuasa. Ingat, lisra'ini farhatan, orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Dua kegembiraan ini bukan hanya puasa Ramadan, jamaah, tapi semua puasa. Semua puasa. Karena itu, jamaah sekalian, nyatakanlah nikmat berpuasa. Nyatakanlah puasa itu sebagai kenikmatan. Rasakanlah kegembiraan berpuasa. Pasti kita akan merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa di hari kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sadar bahwa Allah pencipta kita sangat baik kepada kita dan terus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Jadikanlah diri sebagai hamba yang bersyukur, sebab dia adalah sifat mulia, kunci tambahan sifatnya orang-orang yang beriman, yang menjadi sebab pokok selamatnya mereka dari api neraka, berhasilnya mereka mendapatkan surga Allah dan dihalalkannya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya mereka mendapatkan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Yang kedua, di antara nikmat yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita, kemampuan, kesehatan, keimanan untuk melewati Ramadan. Yang ketiga, orang yang bijak harus melihat dirinya tentang hasil dari Ramadan yang telah dia lewati. Nilai-nilai yang bisa kita lihat sehubungan dengan hasil Ramadan yang telah kita lewati, di antaranya nilai takwa. Yang kesimpulan dari melihat nilai takwa adalah melihat kekokohan kita berada di atas perintah dan semakin jauhnya kita dari larangan. Yang kedua, melihat sikap kita terhadap Al-Quran, semakin mampu membacanya, semakin nikmat mentadabburinya, semakin paham terhadap kandungannya, semakin yakin terhadap nilai-nilainya, semakin terwujud dalam amalan, semakin kita dakwahkan, kita sebar, semakin istiqamah kita di atasnya, sehingga betul-betul kita rasakan Al-Quran sebagai rahmat, penawar berbagai penyakit hati kita, pensuci kekotoran hati kita, dan betul-betul bisa menjadi peringatan bagi kita. Nilai yang lain adalah nilai keikhlasan bertambah atau tidakkah, nilai mutaba'atul Rasul semakin terukuh atau tidak mengikuti Nabi Sallam. Semakin tertanamkah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepadanya terhadap ancamannya, dan semakin mengharapkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Ini nilai-nilai yang sangat mendasar yang harus kita lihat sebulan dalam Ramadan yang telah kita lewati. Dan yang terakhir, dua kegembiraan untuk mereka-mereka yang berpuasa. Kejar, kita telah dapatkan kegembiraan yang pertama, kejar kegembiraan yang kedua dengan cara bermantap sempurnakan terus nilai-nilai puasa itu. Baik, ini kuat insyaAllah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita terus melanjutkan ta'lim ini. Bagaimana hukumnya memakan makanan pada acara maulid dan barzanji? Kalau makanannya, kalau dia memakan acaranya pada
di tempat berkumpulnya berarti hadir acaranya. Hadir acaranya ini perbuatan haram, dosa. Sering kita jelaskan ini akan bid'ahnya acara maulid, apalagi disertai dengan barzanji, kitab sesat yang dibaca dengan maksud sesat pada acara-acara sesat yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang sesat. Ini kita barzanji, hanya sebagian orang yang melakukannya. Iya, adalah orang-orang yang tidak paham terhadap apa yang dibaca. Wallahu a'lam. Tapi kalau hukum makanannya, maka dilihat, kalau makanannya itu sembelihan untuk selain Allah, maka haram dimakan. Dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, babi, serta semua yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi samakan dengan babi. Iya, misalnya pada cari maulid sembelih ayamnya untuk pembesaran kepada Nabi Muhammad SAW, haram dimakan itu. Kuahnya, apa yang berhubungan dengan ayam itu, iya, kena. Tapi kawan lainnya, selain itu, sudah ya, kalian sudah. Saya akan kembali ke ma'had ini untuk ada seorang dari mengajar. Kalau makanannya selain itu, ya songkoloknya misalnya tidak ada campur bornya, tidak dicampur misalnya dengan anunya, ya, atau ada pisangnya, ada telurnya yang berwarna-warni, ya, ada onde-ondenya, ya, selama ya memang bahannya itu bahan-bahan yang halal, maka dia tetap halal, tidak ada yang mengharamkannya dan tidak ada lagi pengharamannya. Hanya mereka-mereka yang berilmu, yang diketahui berilmu dan ditahu bahwa mereka tidak suka terhadap perkara itu, bagaimana mungkin dakwanya bisa mantap kalau dia juga ikut memakannya? Walaupun halal, dia makan juga. Dikasih orang mengadakan maulid, datang kepada dia, terima kasih banyak atas pemberiannya. Dia semakin mantap yang bawa itu. Oh, berarti dia juga sudah setuju ini. Fitnah bagi orang. Apalagi kan dibawakan itu seorang ustaz misalnya. Jadi ditolak. Kita tidak terima. Bukan karena keharamannya, tapi dalam rangka menjaga fitnah. Iya. Fitnah terhadap orang. Iya. Dan sebagai pelajaran bagi mereka, sudah merasakan bahwa orang-orang yang sering datang ke masjid, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, tidak suka terhadap yang seperti itu. Dan bisa juga menjadi fitnah bagi kita kalau tidak terima. Dimakan sekali songkoloknya, enaknya. Apalagi dimakan pada saat memang lapar. Menyusul ternyata masjid yang kirim juga kepada dia lagi. Tambah. Akhirnya, mendukung, ada dukungan bahkan mungkin, ya semoga tahun depan semakin banyak mungkin, iya, nanti tahun-tahun selanjutnya mungkin sudah ikut, dia mungkin sudah menjadi ustadznya, penceramahnya, supaya nanti dia dapat makanannya lebih banyak misalnya. Waliyadzillah. Bagaimana hukumnya menimpakan bunga bank, misalnya untuk pembangunan masjid, karena dia tidak mau mengambil bunga tersebut? Ya, memang tidak boleh diambil. Mengambilnya adalah neraka. Ghibah jamaah serendah-rendahnya, kata Nabi, dia mempunyai banyak jenjang. Serendah-rendahnya seperti menzinahi ibunya. Yang rendahnya itu. Tidak bisa, dimakan. Ini, mengabar. Tapi kalau memang sudah ada di situ, kita juga tidak bisa simpan uang, terancam juga. Iya, banyak bunganya banyak, diambil. Iya, tapi jangan menganggap ini empatnya saya ini. Jangan, bukan, sebab dia barang yang kamu harus berlepas darinya. Tapi, iya, dan sebagian ulama menyarankan disalurkan kepada
hal-hal yang bersifat umum saja. Iya. Bisa ke masjid pembangunan WC-nya misalnya, iya, jembatannya, iya. Enggak apa-apa, seluruhkan pada perkara-perkara seperti itu, Allah Alam. Bagaimana cara kita mentaat? Apa menaati hadis Rasulullah tentang larangan melintas di depan orang sholat pada saat kita di tengah shaf, padahal kita ingin buang hajat. Kalau sementara sholat ada imam, iya, maka makmum itu bisa dilewati depannya, sebab sutrahnya makmum adalah imam. Sutrahnya imam, imam saja yang tidak bisa dilewati. Kalau makmum lewat di depannya, makmum tidak apa-apa. Jelas ini ya? Hanya yang apa-apa ketika sholat sendiri atau ketika telah selesai. Iya. Dan kalau terasa kalau telah selesai, dia terlalu banyak yang longgar itu. Bisa kita. Kalau memang betul-betul tidak ada yang longgar, diam. Tunggu. Iya. Menunggunya itu lebih baik. Baik. Jadi kalau betul-betul jangan-jangan dia keluar di situ. Iya. Maka wallahu a'lam bisa ini masuk dalam apa? Dan itu darurat. Misalnya dari sini, dia di depan di situ. Dia langsung keras, duduk di sini. Duduk di belakang. Antum, ada dua misalnya di sini. Antum berada di tengahnya. Saya waktu di tengahnya. Bisa. Baik. Bagaimana kiat-kiatnya agar lahir dan batin kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hei, luar biasa. Pokoknya Quran sunnah. Quran sunnah. Hanya termasuk kunci-kuncinya adalah lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kuncinya ya, lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah, lihat itu untuk ukur terus. Hanya untuk melihat itu, ada lagi kunci-kuncinya. Gimana melihat supaya tertanam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Pokoknya saya dulu. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sudah istiqamah. Kemudian lihat kita di mana tempat kita, di mana kedudukan kita dalam mengambil apa yang bersumber dari Quran. Semakin banyak itu semakin memungkinkan istiqamah. Semakin jauh semakin tidak mungkin jalan untuk istiqamah. Sebab jalan istiqamah hanya di situ. Kan itu lihat diri kita dalam majlis ilmu. Dan ini betul-betul membuktikan ikhwah. Siapa yang keluar dari majlis ilmu tidak melazimi dirinya dalam majlis ilmu, justru hanya di luar majlis-majlis ilmu, senang juga pun majlis. Tapi senang majlis kan berkumpul, tapi bukan majlis ilmu. Iya. Majlis syirik, majlis bid'ah, iya, majlis ghibah, iya, majlis kebaliman, majlis makar demi makar, waliyadzillah, iya, atau majlis-majlis yang merupakan maksiat yang beraneka ragam, atau majlis-majlis yang merupakan kelalaian. Ini akan semakin jauh dari nilai-nilai istiqamah itu, Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mentafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan Harun Yahya? Menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan ini boleh, tapi dengan syarat yang ketat. Pembolehannya dari sisi Al-Quran tidak, selama ilmu pengetahuan itu betul-betul merupakan ilmu yang benar, maka Al-Quran pasti membenarkannya. Pasti membenarkannya. Sebab tak ada satu kebenaran kecuali pasti ada pembenarannya dalam Al-Quran, hanya kadang secara rinci, hanya yang lainnya secara global. Hanya masuk ke sini banyak orang yang terseret ke dalam, mengandalkan akal, akhirnya apa? Pengetahuan yang menjadi ukuran Al-Quran yang diikutkan. Banyak-banyak orang yang masuk di sini juga tidak punya ilmu pengetahuan Quran dan Sunnah yang menjadi asal. Tidak punya ilmu akidah, tidak punya ilmu manhaj yang benar. Iya. Tidak punya ilmu Quran yang benar, yang sesuai dengan pengambilan yang benar. Kelemahan itunya
kemudian dia punya ilmu pengetahuan, dia bisa hubungkan, masya Allah baik. Bisa. Tapi kalau semata-mata dia dari pengetahuan umum, iya, pengetahuan umum, iya. Atau kalaupun punya ilmu sekedar pengetahuan adab saja, bahasanya saja, iya, bahasa, adapun akidahnya, kandungan Qurannya, tafsir Qurannya ini dan lain-lain jauh. Kemudian dia berbicara dengan Quran, dan luar biasa akan banyak-banyak penyimpangan seperti dalam tafsir fi dilalil Quran. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala bukan ulama, bukan orang yang ahli agama, orang dari umum. Iya, kalau didekat-dekatkan agamanya, ilmunya adalah ilmu adab, ini dekat-dekatkan. Nanti dia dekat dengan Al-Quran ketika ada keperluan. Ada keperluan dengan, ya, dalam pembahasan bagaimana keindahan bahasa Al-Quran sesuai dengan bidangnya. Ya, baru dibolehkan buka Al-Quran. Ada di situ mulai akhirnya masuk ke dalam menafsirkan Al-Quran. Sampai keluar tafsir yang sangat. Kalau dari keindahan bahasa mungkin orang wah-wah. Tapi dari kandungan, dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi fikih, itu banyak itu kan. Ini ikhwan. Baik. Jadi para ulama ya ada membolehkan hanya dengan syarat, dengan ketentuan-ketentuan yang berat. Saya beberapa yang kita sebutkan tadi itu ketentuannya, hanya kelengkapan ketentuan itu saya tidak ingat. Apa belum melihat lebih jauh lagi. Wallahu a'lam. Apa hukum memberi nama pada anak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna? Baik, memberi nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna sesuai dengan makna yang dikandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kesyirikan. Sesuai dengan kandungan yang dikandung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kesyirikan. Ini syirik dalam asma wa sifat. Kalau datang ke kubur meminta kepadanya, syirik dalam uluhiyah, penghambaan. Iya, meyakini bahwa Allah Subhanahu ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, ada yang menyembuhkan selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah, pengaturan, penciptaan. Ini tadi syirik dalam asma. Baik, kemudian hal yang kedua. Terus bagaimana kalau memberi nama dengan nama Allah tapi tidak dimaksudkan sesuai dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang seperti ini boleh dengan ketentuan. Nama itu bukan nama yang merupakan kekhususan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nama Allah yang memang dari sisi lafaznya saja khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak dilihat dari maknanya. Apa nama apa itu? Pertama, nama yang pakai al seluruhnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pakai al seluruhnya itu. Sebab al ketika masuk kepada sifat itu menunjukkan keluasan, sementara tidak ada yang memiliki kajian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Yang kedua, beberapa nama yang khusus memang, seperti lafaz Rahman. Ini lafaz ini wasannya fa'lan, wasannya menunjukkan mubalaghah dalam makna. Iya, Rahman yang sangat luar biasa rahmanya. Rahman yang sampai kepada kita itu karena Allah Rahim. Tidak seluruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau lihat hakikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang marah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat pada kata Rahman itu. Namanya Rahman. Yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rahman. Ini seperti namanya, tidak bisa betul. Walaupun kita tidak inginkan, tapi sebabnya lafaznya tidak bisa. Lafaz ini mubalaghah, betul-betul, luar biasa, berlebihan betul dalam kesifatan. Juga seperti lafaz apa yang tentunya lafaz Allah, ya kan? Tidak boleh. Dan ini iblis saja tidak ada yang kasih nama ini. Tidak pernah iblis menyatakan dirinya Allah, bernama Allah. Sekafir orang pun tidak pernah ini. Tahu apa artinya Allah? Kalau tahu, kenal Allah? Kenal. Kenal Ar-Rahman? Kenal. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha rahmat, yang maha mengasihi, luar biasa. Sekarang kenal Allah? Kenal. Apa arti Allah? Diam. Kalau Rahman tahu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya Rahman? Yang maha mengasihi. Sekarang Allah tahu kan? Apa arti Allah? Ini apa sih ini? Allah artinya dzul uluhiyah. Kalau Rahman dzul rahmah, yang mempunyai sifat rahmah. Kalau Allah dzul uluhiyah, yang mempunyai sifat uluhiyah. Uluhiyah artinya sifat yang kepadanya diserahkan penghambaan.
pun hambaannya didasari karena cinta kepadanya, membesarkan dia, mengagungkan dia, mengharap padanya, memuliakan dia. Jadi, kapan seperti itu maka sifat uliyah kepada dia? Sekarang semenjak adanya alam sampai sekarang dan seterusnya tidak ada yang, ya dan sampai sekarang tidak ada yang bernama Allah kan? Ini penamaan Allah saja dengan nama Allah ini sudah menjadi bukti bahwa dia saja yang berhak untuk disembah. Nama-nama yang seperti tidak bisa. Atau nama misalnya Shadidul Iqab yang sangat keras misalnya. Dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengan ini. Anda boleh dijadikan nama. Jelas ya? Nah, terus yang bagaimana yang boleh? Misalnya ada orang punya nama apa ya? Majid misalnya. Majid artinya mulia. Dalam bahasa Arab orang banyak punya majid. Majid artinya mulia. Kita inginkan ya semoga anak kita mulia. Tapi tidak dimaksudkan dengan majid. Sifat majid kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar kita ingin anak kita mempunyai nama yang mulia. Majid. Kalau namanya majid dan orangnya mulia berarti cocok dengan namanya. Tapi banyak-banyak orang namanya majid ternyata luar biasa. Luar biasa. Bukan mulia ya yang luar biasa. Ini jemaah. Kalau nama Allah subhanahu wa ta'ala rahmi mulia. Jadi ya, kalau penamaan itu, kalau mau memberi nama dengan nama Allah itu lebih dianjurkan dengan menggunakan kata Abdul misalnya. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba Allah mahdias. Nabi SAW mengatakan dua nama ini adalah nama yang terbaik, Abdullah dan Abdurrahman. Sebab Abdullah langsung menggambarkan bagaimana hakikat agama itu. Supaya hamba memhambakan diri kepada Allah. Ya Abdullah, Abdullah, kita diingatkan. Hamba Allah. Diingatkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Hanya orang tidak ada dasar nama saja. Lapat, orang pahami nama sekedar lapat saja tidak memahami hakikat kandungannya. Akhirnya tidak bisa meresapi. Abdurrahman. Hamba Allah yang maha pengasih. Luar biasa. Ini mendekatkan diri kepada agama. Ini syiar agama ini. Seperti itu dianjurkan. Apa hukum kalau saya sering memikirkan tentang kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala pada alam semesta yang tidak pernah terbatas dengan sebuah solusi? Apa hukum? Ini dihususkan ini pemikirannya dalam perkara apa? Kalau secara umum memikirkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa kekuatan Allah. Iya kan? Sehingga melahirkan semakin apa? Semakin membesarkan Allah. Maka ini proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar. Jelas ini ya? Kalau seperti yang dimaksudkan maka benar. Tapi kalau selain itu kemudian berpikir akhirnya menghayal, bagaimana ya? Sampai akhirnya bagaimananya mengarah kepada ini mengetahui hal-hal yang tidak bisa akal sampai kepadanya. Maka berarti dia sudah masuk ke dalam pintu-pintu syaitan. Pintu yang dibuka oleh orang, pintu yang dibuka oleh syaitan kepada orang-orang yang katanya mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya gila. Pintu ini bukan ini. Ini jalur pintu ini. Pintu bagaimana? Bagaimana dengan panggilan Abdurrahman dengan Rahman? Ini salah. Pertama, Rahman memang lafadznya. Lafadznya. Yang kedua, Abdurrahman, namanya dia Abdurrahman. Baca Abdul hamba kan? Ar-Rahman namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia panggil Rahman, baca yang dipanggil yang belakang namanya kan? Itu nama Allah. Salah. Orang punya nama Abdul Razak, panggil Razak, Abdul Majid, dipanggil Majid. Ini salah ini. Kalau Majid saja, tidak ada Abdulnya, bisa dipanggil itu. Yang penting maknanya tidak sesuai dengan sebagaimana kandungan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya sudah namanya Abdul Majid, hambanya Allah yang maha Majid, maha mulia. Berarti Majid yang dimaksudkan sini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi panggil dengan itu. Berarti nama Allah yang digunakan panggilan untuk diri. Salah ini. Jelas ini ya? Baik. Apa itu Syi'ah Surat? Dan apa penyimpangannya? Syi'ah Surat, lembaga pengumpul dana yang ada di Kuwait yang awal-awalnya menyatakan menyerukan dakwah Salafiyah dan ternyata belakangan nampak hizbiyahnya. Yayasan inilah yang memecah belah Salafiyun Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa negara sampai di Yaman.
Syekh Muqbil dan murid-muridnya juga pecah karena ini. Yayasan ini. Iya. Di Sudan, di Amerika, Salafiyin. Iya. Di Indonesia pun, India. Dalam Al-Quran. Iya. Dan beberapa ulama ini telah mentahdir Al-Quran. Iya. Dan jantarannya ulama Kuwait sendiri. Seperti Syekh Falah, Falah Ismail. Seorang doktor akidah dari yang Islamiyah. Iya. Dan juga hadir. Hati-hati terhadap ianya. Kalau di Indonesia, Ihya Turat ini ya masih didukung, dikuatkan atau masih melakukan kerjasama yang erat, ya. Yang melakukannya adalah Ihya Turat Yogyakarta, pimpinan Abu Nida, ya. Atau misalnya As-Sunnah, ya. Ahmad Faiz, ya. Seperti itu. Bagaimana sikap kita jika ada orang Nasrani yang ingin berjabat tangan dengan kita? Kalau sama muslimah, sama wanita tidak bisa. Apalagi lelaki Nasrani. Sebab yang benar, wallahualam, sepanjang yang diketahui, ya, wanita kafir tetap bukan mahram, bukan tidak bisa melihat auratnya wanita muslimah. Masih dalamnya berjabat tangan.